sewu. Sewu. Viral, pengendara motor isi bensin cuma Rp1.000. Begini tanggapan dari PT Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video rekaman pengendara motor isi bensin cuma Rp1.000 viral di media sosial. Melansir dari kompas.com, video viral tersebut dibagikan oleh akun Friskia Fabila di grup Facebook. Di grup Facebook video kecelakaan lalu lintas dan kriminal di Indonesia pada 17 Juni 2021. Dalam unggahannya, pemilik akun tersebut tidak menyebutkan kapan dan di mana lokasinya. Tertulis terlihat dalam video yang berdurasi 30 detik itu mengendara motor. Pengendara motor menyebutkan ia ingin mengisi BBM hanya 1.000 saja. Lalu pengendara motor itu memberikan alamat. Uang Rp1.000 dalam bentuk pecahan koin kepada petugas SPBU Pertamina. Sewu. Petugas SPBU itu pun langsung mengisikan bensin ke tangki motor yang berwarna hijau itu setelah menerima uang tersebut. Lantas, apakah boleh mengisi BBM cuma Rp1.000? Ini penjelasan dari Pertamina. Saat dikonfirmasi Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Subholding Komersial and Trading Putut Adriatno menyatakan, dalam pembelian BBM jenis bahan bakar khusus atau BBK, tidak ada aturan mengenai minimum dan maksimal dalam transaksi. Membeli bensin atau mengisi BBM dengan jumlah Rp1.000 bisa saja dilakukan. Mesin pengisian BBM yang ada di SPBU dapat diatur sesuai permintaan dari pelanggan. Setting dispenser bisa diset nilai rupiah dan volume selama memungkinkan bisa dilayani. Kata Putut saat dihubungi kompas.com Minggu tanggal 20 Juni 2021 pagi. Ketentuan itu berlaku baik untuk volume maupun nilai rupiah yang dibayarkan. Kami tidak mengatur minimal dan maksimal untuk volume dan rupiah dalam pembelian BBM jenis BBK, ujar Putut. Tapi yo ojo kebacut rek mosok tuku yo mek 1000. Yo wis sakarepmu. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum.